Kontingen Indonesia kembali mempersembahkan medali emas. Cabang olahraga voli pantai pada nomor bergu berhasil membawa 2 medali emas usai mengalahkan tim voli pantai Thailand. Tim voli pantai Indonesia menyumbang 2 medali emas di SEA Games 2019 usai menumbangkan Thailand di laga puncak. 2 medali emas disumbangkan oleh pasangan Ade Chandra Muhammad Asifa dan Gilang Pribadi Danangsyah. Ade Asifa tak menemui kesulitan saat bermain melawan Surin Jongklang Ban Luen Nak Prakong. Di set pertama mereka menang 21-18. Pada set kedua, laju Ade Asifa tak mampu diimbangi lawannya. Dengan mulus, mereka menang meyakinkan 21-9. Kesuksesan Ade Asifa diulangi Gilang Danangsyah yang sukses mengalahkan Nuttanon Inkyo set tawat pat sawut. Gilang Danangsyah menang 2 set 21-17, 21-13. Yang pasti kita mewakili rakyat Indonesia yang pecinta bola voli, kita mendapatkan emas. Mas, bos! Mas! Tapi tadi satu permainan ada kesusahan? Enggak ada. Kesusahan tidak? Enggak ada sama kesusahan sama sekali, karena sesuai strategi semua. Katanya lawannya susah. Enggak. Pelatih lebih pintar. Lawan Thailand sudah optimis dari awal? Iya, sudah. Saya Thailand yang ini mungkin masih belum pernah menang sama Indonesia. Masnya buat siapa? Buat Indonesia! Indonesia! Mas, Olimpik, lolos Olimpik. Pencapaian kedua pasangan pemain Indonesia ini sesuai target PBVSI yang menargetkan 2 medali emas dari voli pantai di SEA Games 2019. Dari Filipina, Bayu Pradana, iNews melaporkan.